Miko ya. Terima kasih. Bye-bye. Halo Dulur, ketemu lagi dengan saya Mas Miko. Nah, tentunya masih di konten yang meliputi tentang barongan ya. Kali ini aku lagi grebek markas di salah satu grup barongan yang ada di Tunjungan, teman-teman, yaitu di Kumara Krida Mustika. Dan kebetulan pagi ini aku kesini tuh, nah kalian lihat kan di belakang Mas Indra lagi ada sesi tanya jawab, lagi sesi wawancara sama media yang ada di Blora, yaitu Kabar Mustika. Nanti kita tanya ke Mas Indra, tapi kita tunggu dulu biar mereka selesai dulu, teman-teman. Nanti kita juga mau lihat bagaimana ya, sekarang sudah new normal kan, nanti kita tanya gimana kedepannya, rencananya apa saja gitu, dari grup Kumara Krida Mustika. Jadi di belakang masih ada dari Kabar Mustika, teman-teman, kita tunggu. Sebenarnya kalau misalnya kita sambil nunggu gitu enaknya nyemil, teman-teman, tapi kemarin tadi tuh lupa saya agak bawa cemilan. Sebenarnya saya setiap berangkat bikin video itu bawa cemilan, teman-teman, dan cemilannya seperti kemarin teri crispy, tapi saya lupa nggak bawa, teman-teman. Aduh payah ini, jadi diem ya, dari nggak ada kegiatan, nggak ada cemilan, ya susah ini. Sebenarnya saya tuh setiap berangkat bikin video tuh bawa cemilan, teman-teman, sambil nunggu gitu, makan cemilan dulu, ngemil-ngemil dulu gitu. Dan saya tuh selalu bawa teri crispy dari Bos Bira, teman-teman. Ya nanti dah kalau misalnya aku bikin video lagi, kalau aku bawa teri crispy-nya aku tunjukin dah. Tapi kemarin sudah ada kok yang di video aku sebelumnya, yang di film pendek itu ada kok. Kalian bisa lihat aja di video aku di atas sini nanti. Di sini apa di sini ya? Pokoknya ada. Tuh, teri crispy dari Bos Bira. Kalian bisa mendapatkan teri crispy itu langsung saja di Bos Bira, di @bosbirafood, dan juga nomor telepon nanti aku cantumkan di kolom deskripsi. Oke, harganya murah kok, teman-teman. Cuma Rp6.000 saja. Ya. Bisa COD-an, bisa di sekitaran Blora. Nanti ketemuan berapa belinya dianterin sama Bos Bira langsung. Ya. Yang pasti teri crispy enak, renyah, terasa terinya. Oke. Kita tunggu sambil nunggu Mas Indra sesi wawancara sama Kabar Mustika. Kita lihat bagaimana dia bikin videonya. Check it out. Nah itu dia, teman-teman, sekarang kita nggak bisa mengganti mereka ya. Mereka lagi bikin video tentang koleksi-koleksi barongan dari Kumara Krida ya, teman-teman. Ini dari Kabar Kabar Mustika, teman-teman. Untuk koleksi selanjutnya. Nah, yang di bawah ini, teman-teman. Ya, kalau ini ya kita tunggu. Kita nggak bisa ganggu, teman-teman. Ukurannya cukup kecil, sekitar 24 cm. Kita lihat dari belakang saja ya. Oke, Dulur, kali ini sudah selesai dari media Kabar Mustika, sudah selesai mengadakan sesi wawancaranya. Kita sekarang tanya ke Mas Indranya ya, teman-teman. Tapi paling kita tanya seputaran ini kan sudah mulai di kondisi yang new normal. Nanti planning kedepannya beliau itu apa saja, kita tanyakan di sana. Oke, sekarang kita masuk ke dalam untuk bertemu langsung sama Mas Indra. Oke, teman-teman, sekarang kita lagi bersama Mas Indra ya, Mas Indra. Selamat pagi, Mas Indra. Oke, pagi. Ini tadi habis sesi wawancara sama Kabar Mustika ya. Nah, sekarang kita mau lihat, mau tanya Mas Indra planning kedepannya ini gimana? Sekarang sudah mulai memasuki kondisi new normal. Planning kedepannya untuk ke Kumara Krida Mustika ini gimana, Mas Indra? Planningnya kami sendiri sih berusaha buat menampilkan hal baru buat kami,
keadaan yang normal. Semoga lekas ada kesempatan kami buat pentas, dan kami ingin terus berinovasi dalam hal fisik maupun sajian kami. Dan intinya semoga kami lekas bisa ada kesempatan buat mengekspresikan diri. Siap, siap. Dan ini kan Kumara Grida mesti kan punya channel sendiri ya, mulai merambah ke dunia per-YouTube-an ya. Oke. Itu channelnya apa, Mas? Channelnya sama grup kami, grup Kumara Grida Mustika. Oke, nanti jangan lupa kalian semua subscribe ya teman-teman, supaya Barongan Blora juga semakin berkembang, semakin eksis di kancah persenian ya. Oke, gitu aja Mas Indra, karena tadi sudah terlalu lama sesi wawancara sama Kabar Mustika, gak enak mungkin beliau capek teman-teman. Oke, terima kasih Mas Indra, siap. Selamat pagi ya. Oke, sukses selalu. Oke, siap. Oke teman-teman, nah itu tadi sedikit tanya sama Sindra tentang kedepannya planningnya buat Kumara Grida Mustika apa saja. Ya, mungkin itu aja dari saya Grebek Markas kali ini. Tunggu video-video saya selanjutnya di channel saya Mas Miko. Salam budaya dari saya Mas Miko. Selamat pagi.